Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku Putri Pratami. Di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku mau review clay mask dari Npure. Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Clay mask dipercaya mampu membersihkan pori-pori secara maksimal dan mengangkat sel-sel kulit mati. Jadi clay mask ini tuh dia sering dijadikan opsi untuk perawatan mingguan bagi banyak orang. Di sini yang aku akan review adalah clay masknya dari Npure. Ini nama produknya Npure Sika Chocomin Clay Mask. Aku akan bahas dari packagingnya dulu. Jadi dia ini ada kardusnya, ada boxnya, super mewah juga sih menurut aku dan simple. Jadi kardusnya kayak gini. Nah di dalamnya ini baru ada si produknya, si clay masknya. Nah untuk di bagian kardusnya ini dia udah ada ingredientsnya, cara pakainya, terus nomor BPOM-nya juga, kemudian ada expired date-nya dan lain-lain. Jadi sebelum menggunakan kalian bisa lihat dulu nih keterangannya di box pertama. Untuk bagian dalamnya ini seperti ini. Aku suka banget sih sama packaging-packagingnya Npure, kayak natural-natural banget gitu. Mungkin karena kandungan-kandungan yang alami, jadi dia tuh bikin packagingnya tuh mengikuti apa namanya kandungan itu, jadi kesannya tuh alami banget gitu, paham gak sih? Pokoknya cakep-cakep banget deh packagingnya. Nah untuk packaging bagian dalamnya ini tuh dia jar, terus dia kacanya kaca tebal banget sih menurut aku, tebal banget kacanya. Dan ini tuh 50 gram ya guys. Untuk harga satu clay mask ini harganya 107 ribuan gitu, masih terjangkau sih kalau menurut aku karena dia super awet banget. Terus untuk bagian dalamnya dia ada pelindungnya lagi, tutup pelindungnya. Dan ini dia bagian dalam produknya. Sorry nih udah mau habis karena aku memang benar-benar pakai, jadi ya tinggal dikit banget tuh, tinggal sedikit. Nah ukurannya juga travel size banget, jadi aman untuk dibawa-bawa, nggak ribet juga buat dibawa-bawa. Clay mask ini tuh dia mengandung niacinamide, tea tree leaf oil, centella asiatica, dan juga kakao cell powder. Nah kandungan-kandungan yang tadi udah aku sebutkan itu diklaim mampu mengangkat sel-sel kulit mati secara maksimal. Kemudian dia juga mampu melembabkan kulit, memberi sensasi yang rileks di kulit ketika digunakan. Jadi sensasi rileksnya itu berasal dari aroma si clay mask ini, aroma chocominnya memang seger banget sih. Dan yang paling terpenting kalian harus tahu kalau clay mask ini dia non fragrance, non alkohol, non paraben, jadinya aman banget digunakan untuk kulit yang sensitif. Terus juga dia tidak mengandung SLS, mineral oil, dan aman digunakan untuk fungal acne. Jadi yang belum tahu fungal acne tuh jadi jerawat yang disebabkan oleh jamur. Untuk konsistensinya dia cukup padat, jadi agak-agak susah untuk diaplikasikan di wajah, maksudnya susah untuk diratakan. Jadi ketika kita menggunakan dan meratakan itu harus cepet gitu, jangan lama karena dia bakal keburu kering dan bakal kaku gitu di muka kita. Terus dia juga ada scrubnya, buliran scrubnya, cuman scrubnya ini tuh bener-bener lembut dan gak bikin kulit kita tuh sakit sama sekali ketika diaplikasikan. Tapi kekurangannya dari si scrub ini ya agak sulit untuk dibersihkan, jadi kalau misalkan kita cuman bersihin pakai air tuh harus satu atau dua kali baru bersih. Tapi kalau aku membersihkannya itu selalu menggunakan puff kayak gini, jadi lebih cepet juga untuk dibersihin dan gak ada sisa-sisa residu yang tertinggal di wajah kita. Jadi pas dibersihin itu kita pakai ini. Aku lebih sering pakai ini, dibersihin dulu gitu, baru kita bilas. Nah itu bersih banget. Nah untuk warna clay masknya ini dia hijau muda dan aromanya itu menyegarkan banget. Terus ketika digunakan itu ada sensasi coolingnya, jadi seger banget. Ini juga aku akan kasih tahu gimana sih cara menggunakannya. Nah yang pertama pastiin wajah kalian itu udah bersih, udah habis cuci muka, pokoknya udah nggak ada sisa makeup yang tertinggal. Kemudian kalian bisa langsung aplikasikan menggunakan spatula. Oh ya, si clay mask ini tuh dia nggak ada spatulanya, jadi kita harus siapin spatula sendiri ya guys. Nah ini langsung aja mau aku aplikasikan. Enak banget sih baunya. Nah aplikasiinnya tuh agak-agak cepet gitu karena dia kan cepet kering. Terus hindari area mata dan juga area mulut ya guys.
Nah, ini nanti setelah rata kita bisa diamin 10-15 menit atau sampai si clay mask ini tuh benar-benar kering. Tuh si scrubnya itu nggak bikin apa ya, nggak bikin sakit sama sekali. Ini wanginya super enak banget, pokoknya bikin relax. Dan kalau kalian lagi jerawatan, pakai ini tuh apa ya, kayak ada sensasi menenangkan jerawat banget gitu loh. Jerawat yang tadinya nyut-nyutan jadi lebih enak aja kalau pakai ini, nggak nyut-nyutan lagi. Nah, ini aku udah rata ya guys, tinggal aku diemin 10-15 menit atau sampai benar-benar kering. Stay tune terus. Ini udah kering ya guys, jadi pengen aku bilas. Tara guys, ini aku udah selesai cuci muka. Kalian bisa langsung lihat perbedaannya. Kalau menurut aku sih, wajah aku jadi lebih cerah, terus minyaknya juga berkurang banget. Oh ya, aku belum kasih tau ya, kalau kulit aku tuh kulit wajah yang berminyak. Dan waktu aku bersihin, ini tuh nggak bikin kulit aku perih sama sekali. Terus juga nggak ada reaksi-reaksi yang negatif gitu ya di muka aku. Karena aku kan udah pakai ini tuh udah lama banget gitu, ada 3 atau 4 bulanan dan nggak jerawatan juga. Bahkan kalau lagi beruntusan atau jerawatan, sepertinya si clay mask ini tuh ada efek untuk menenangkan jerawat yang lagi meradang atau beruntusan-beruntusan kecil itu tuh jadi kayak lebih... jadi hilang gitu setelah pakai ini. Terus ada sedikit sensasi kayak ketarik gitu, tapi dikit banget. Mungkin kan namanya pakai masker ya, jadi kayak kencang gitu. Terus yang aku suka adalah dia tuh membersihkan pori-porinya lumayan bagus. Di sini kan banyak banget komedo aku. Terus tadi tuh pas lagi dibersihin kan sambil digosok-gosok juga kan. Terus kayak lebih bersih aja gitu ya. Ini dia kondisi wajah aku setelah menggunakan clay mask dari Npure. Dan setelah pakai ini tuh minyaknya bener-bener berkurang banget sih, beneran. Terus dia juga jauh lebih lembut, tapi menurut aku ini kayaknya agak kurang cocok buat dipakai sama kulit yang cenderung kering. Karena itu bakal bikin kulit kalian kayaknya makin kering deh, karena di kulit aku yang berminyak aja minyaknya tuh bener-bener kayak yang hilang, bukan hilang sih. Kandungan minyak yang ada biasanya kan dipegang tuh berminyak-berminyak, ini tuh kayak apa ya, jadi kayak kulit normal gitu. Takutnya kalau misalkan kulit kalian kulit yang cenderung kering terus pakai si clay mask ini jadi makin kering, takutnya sih kayak gitu. Tapi kan aku nggak tahu ya, karena kulit aku kan nggak kering, kulit aku ini berminyak. Jadi mungkin ada teman-teman yang udah pernah nyoba dengan kondisi kulit kalian yang kering, hasilnya kayak gimana, boleh banget sharing di kolom komentar ya. Nah, gimana nih, semoga review dari aku menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian ya. Jadi kalian nggak bingung lagi nih, jadi atau enggak mau pakai clay mask dari Npure. Nah, buat teman-teman yang mau samaan dan mau beli, bisa langsung beli di official store-nya, ada di Shopee. Nanti link-nya bakal aku sertakan di description box. Kalian bisa langsung klik untuk cari tahu atau mau langsung order, itu bebas. Nah, segitu aja video dariku kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di videoku yang selanjutnya. Bye, assalamualaikum.